Sementara pemirsa, atlet biliar Indonesia Ferry Satriadi berhasil meraih gelar juara dalam kejuaraan biliar internasional Borneo Nine Ball International Open 2024 di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Ya, di babak final, Ferry Satriadi mampu mengalahkan Rico Hermana dalam pertandingan yang cukup sengit yang berkesudahan dengan skor akhir 10-8. Babak final turnamen internasional Borneo Nine Ball International Open 2024 mempertemukan dua pebiliar handal asal Indonesia, Ferry Satriadi melawan Rico Herman. Skill mumpuni kedua atlet biliar ini membuat jalannya pertandingan cukup sengit dengan saling susul angka pada awal-awal pertandingan. Namun Dewi Fortuna berpihak kepada Ferry Satriadi yang mampu menyudahi perlawanan sengit Rico Herman dengan skor tipis 10-8. Dan keluar sebagai juara di ajang bergengsi yang didukung penuh oleh PB Popsi ini. 112 atlet biliar turut ambil bagian dalam Borneo Nine Ball International Open Turnamen 2024 yang digelar di Bakut Pool and Cafe Pontianak, Kalimantan Barat. Tidak hanya atlet lokal, ajang bergengsi ini juga diikuti sejumlah atlet dari negara-negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, dan Singapura. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan.